adik-adik dari SD, SMP, dan SMA, SD, SMP, Kanisi, serta SMA Stella DJ Ganjuran sudah bersiap diri menjemput kehadiran Kardinal Ayuso dan rombongan di jalan menuju area Gereja Hati Kudus Tuhan Yesus Ganjuran. Selamat datang kami ucapkan kepada His Eminence Kardinal Miguel Angel Ayuso Gisot, Prefect of the Dicastery for Interreligious Dialogue, Father Marcos Solkeuta, Dicastery for Interreligious Dialogue, His Excellency Archbishop Piero Piopo, the Apostolic Nuncio in Indonesia, and Monsignor Michael Palowicz, the Secretary of the Apostolic Nunciature, beserta rombongan di Gereja Hati Kudus Tuhan Yesus Ganjuran. Sebagai awal perjumpaan ini, perkenankan orang muda Katolik Gereja Ganjuran mempersembahkan sebuah tarian, yaitu Tari Mapak Agung. Sudah pembangunan gereja Hati Kudus Tuhan Yesus Ganjuran. Dibangun Moser telah diberkati oleh Hati Kudus Tuhan Yesus sebagai kekuatan dalam doanya kepada Tuhan sehingga memberkati dan menyelamatkan pabrik gula yang ia kelola. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami. Mohon berkat untuk air, ya, give the best. Ini kamar-kamar dari anak-anak. Oh, kecil sekali dari bapak. Benar. Lagi itu serpihan. Ini asli. Terima kasih.
Terima kasih anak-anak dan para siswa. Terima kasih anak-anak dan para siswa. Serta mandala hati kudus Tuhan Yesus ini acara-acara rohani termasuk novena dan doa-doa selalu dipanjatkan kepada Tuhan. Dan kami hati kudus Tuhan Yesus ganjuran. Selamat datang dan kami persilakan.